Pemirsa, game berbasis edukasi virus corona atau COVID-19 diciptakan oleh sekumpulan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Global Informatika Multidata Palembang atau STEMIK GMDP. Palembang, permainan berbasis Android ini diharapkan menjadi penyemangat untuk edukasi terhadap virus corona. Dan berikut liputan selengkapnya. Game ini dinamai Pandemic Wars. Dalam game tersebut menampilkan sebuah pesawat sebagai vaksin yang bertugas melawan virus-virus jahat yang ada di setiap level. Bahkan vaksin tersebut harus membunuh virus terutama virus induknya agar bisa naik ke level selanjutnya. Serunya lagi, game ini memiliki tingkat kesulitan sampai 10 level, dengan tiap level harus melalui 3 stage agar berhasil memenangkan permainan tersebut. Selain itu, di setiap level permainan, target tembakan pesawat pun berbeda-beda, bahkan virus dengan obat alias vaksin pun juga berubah. Permainan melawan virus jahat ini telah digodok oleh komunitas MDP Game Incubator sejak Juni 2020 lalu. Game ini akan diluncurkan di aplikasi Play Store dalam waktu dekat. Ketua Game Community MGI Ki Agus Ahmad Sidik mengatakan, saat ini game itu dalam proses evaluasi penerbitan untuk dipublis di Play Store. Pengembangan sih sebenarnya kita sudah lakukan sejak bulan kemarin, tapi ada beberapa tingkatan-tingkatan level yang harus kita tambahkan lagi dan kita kerjakan. Sekarang ini statusnya juga sedang proses mau kita coba publish ke Play Store. Jadi kami dari komunitas game STEMIK MDV akan mempublishnya juga melalui akun Play Store-nya MDV. Selama pengerjaan game tersebut, tim sempat mengalami beberapa kesulitan. Mulai dari inovasi tingkat leveling, penyesuaian coding menggunakan logaritma yang memakan waktu, dan penyertaan hak cipta terhadap karakter permainan. Dari Palembang, Bambang Irawan Anyus melaporkan.